Ya, soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambarnya ya. Gradient garis G. Oke, gimana caranya nih? Ya, kita lihat dua titik yang diketahui ini. Ya, ini satu. Ya, 6,8 sama 0,4. Ya, kita buat garis bantu deh ya. Yang Y-nya ke atas berapa nih? Dari 4 ke 8? 4 ya. Yang X-nya dari 0 ke 6? 6. Ini garisnya naik, pasti gradiennya apa kalau naik? Positif ya, berarti yang negatif salah pasti ya. Gradiennya yang Y, yang 4 ya, 4 dibagi yang X-nya, 6. Sederhananya jadi berapa? Dibagi 2 ya, masing-masing 2 per 3. Oke, jawabannya yang C.